أفلا يتوبون أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. Allah dan Rasulnya benar-benar memfokuskan dalam masalah darah. Kita tidak boleh melukai sesama kita. Kita tidak boleh membunuh umat Islam. Hadirin, jangankan umat Islam, orang non-Muslim yang tidak memerangi kita dan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah, itu tidak boleh kita sentuh. Nabi kita SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh non-Muslim yang tidak memerangi kita dan dijaga dan dijamin keamanannya oleh pemerintahan kita, maka jika dia bunuh, dia tidak akan mencium bau surga. Itu non-Muslim, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, Islam tidak mungkin selaras dengan terorisme. Islam tidak menghalalkan cara teror seperti itu.